ada empat rukun menang. Jadi orang pasti akan Allah berikan kemenangan jika dia melengkapi empat pilar ini. Satu, iman di kalbunya. Lalu dia kenal dirinya, dia takwa. Iman kenal Allah, takwa kenal diri, al-wasilah kenal Nabi Muhammad SAW. Dan keempat, punya pergerakan, ma'rifat akhir zaman, ma'rifatul harakah. Dia punya pergerakan, tapi bukan pergerakan emosi, bukan perjuangan ilusi, khayal, bukan. Ya, semoga kajian ini dapat dipahami, walaupun bicaranya sampai kemana-mana, tapi intinya adalah kalau ingin menang, kalau ingin pulang, dan menang itu intinya bukan menang di dunia, menang di akhirat. Apa itu menang di akhirat? Dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, maka sebaiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Surah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Carilah untuk sampai kepadanya wasilah. Wabtagu ilahi. Carilah cara untuk sampai kepada Allah, al-wasilah. Siapa al-wasilah? Doa kita habis azan, al-wasilah itu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wabtagu ilahi al-wasilah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, ma'rifatullah. Ittaqu, ma'rifatun nafs, kenal diri. Karena at-taqwa hahuna, kenal itu di sini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takwa itu di dalam dirimu. Semakin engkau kenal dirimu, engkau takwa. Kemudian yang ketiga, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada tiga ma'rifat. Ada tiga apa? Tapi kini ditambah Pak di ayat Quran. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan bersungguh-sungguhlah, berjuanglah di jalannya agar kamu menang dan berjaya. Apa maksudnya? Wajahidu, maka disebut tariqatul jihad wal mujahadah. Jahidu itu beda dengan wajhadu. Wajahidu, jahada, yujahidu, mujahadah. Maka bermujahadahlah di jalan Allah. Apa arti mujahadah? Bazlul juhud fi taqarrub ila Allah bil wasilah. Mengerahkan semua keseriusan, semua kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengenal sang wasilah. Ya. Orang untuk pergi umrah berani bayar mahal. Untuk sekolah berani bayar mahal. Tapi untuk kenal Allah, siapa yang berani bayar mahal? Nah, itu yang disebut mujahadah. Bapak ibu, besok anak kita mau ujian, atau ada yang mau ujian PNS, mau jadi pegawai negeri, malam-malam dia belajar gak? Ya, dia kalau perlu bersiap sekian hari. Itulah makna wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Kalau engkau sudah tahu engkau akan diperiksa, apa persiapan engkau ketika akan diperiksa? Pasti pernah keluar negeri bawa koper banyak, sulit atau mudah? Susah ya? Ribet. Kita kalau keluar negeri, pindah pesawat, turun pesawat, bawa banyak barang, itu sulit sekali. Maka sang al-wasilah Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau wafat, beliau mengatakan kepada Abu Bakar, kami nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, semua yang kami tinggalkan jadi sedekah. Semua yang kami tinggalkan jadi sedekah. Kalau di negeri kita lain, atuk dia, kakek dia, ayah dia sudah wakafkan, anaknya bilang enggak.
itu pengkhianatan bukan lagi kepada ayah tapi kepada Allah. Karena wakaf itu maknanya barang yang sudah diwakafkan dikembalikan kepada Allah. Diambil sama anak itu, anak paling kurang ajar, bukan kepada orang tuanya saja tapi juga kepada Allah. Dia sedang menarik barang Allah. Bapak Ibu, Abu punya motor atau punya tanah, punya rumah, punya mobil misal. Lalu Bapak Ibu ngomong, aku punya den, aku punya wak, padahal punya Abu. Bertengkar enggak kita? Oh, bisa tengkar kita. Di Al-Azhar Jakarta, bukan Al-Azhar Mesir, di parkiran ada orang salah ngambil helm, dibunuh Pak. Tengkar situ, bunuh Al-Azhar itu. Kejadian di tempat parkir, digebukin, dikira maling. Kira itu rahasia Allah. Maka ke barang rahasia. Kapan Al-Quds dikuasai? Itu barang rahasia. Gak bisa pakai demo, gak bisa pakai donasi-donasi biasa. Dia ada cara yang khas. Kita ingetin, banyak masyarakat yang marah karena mereka maunya untuk membebaskan Al-Quds itu demo. Saya dari kecil suka demo Pak, tapi gak ada efeknya karena gak punya wasilah. Wasilah kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selesai sama beliau. Cuma orang enggak sabar. Orang tidak sabar. Jangan kejadian seperti Sayyidina Umar sebelum beliau lengkap batinnya. Sayyidina Umar diajak baginda Nabi Muhammad SAW dan semua sahabat ada berapa untuk pergi ke Mekah, pergi umrah. Sampai di gerbang Mekah di Hudaybiyah dekat oleh kafir Quraisy. Nabi SAW kemudian mengalah. Nabi mengalah. Nabi punya senjata tapi tidak langsung menaklukkan Mekah, tidak langsung menyerang Mekah. Padahal kalau diserang Mekah selesai karena jumlah Nabi lebih banyak. Orang Mekah lagi tidur. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi mengalah, bahkan Nabi cap untuk tidak masuk ke Mekah 10 tahun bahkan. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar kemudian bersuara tinggi dan mengatakan, Rasulun anta, emang ente Rasul? Masa Rasul ngalah dengan orang kafir? Ini watak begini masih ada sekarang. Watak Sayyidina Umar yang belum lengkap, belum dididik oleh Rasulullah secara sempurna. Kan setelah hadis ini baru Sayyidina Umar dididik. Dan orang banyak Umar-Umar yang belum dididik itu bukan Umar-Umar yang sudah terdidik, yang Nabi sebut Umar Muhaddatsin, Umar yang dapat ilham di kalbunya. Beda Pak. Sayyidina Umar itu tiga fase. Fase jahiliyah, fase sebelum Fathu Mekah, itu Hudaybiyah, dan fase setelah Fathu Mekah yang sudah muhaddats, Allah berkalam ke dalam kalbunya. Kok yang diambil yang bagian yang kedua? Maka kawan-kawan hari ini ketika ingin mendapatkan tuflihun, kemenangan, mereka tidak sabar. Islam harus benar. Iya, Islam harus benar. Islam kalau benar mesti menang. Iya menang, tapi bukan sesuai waktu yang kau mau. Sesuai waktu amrullah yang Allah mau. Yang Allah mau. Sayyidina Umar apa kata beliau? Waktu beliau belum lengkap batinnya. Ya, ahakun dinuka. Kalau betul wahai Rasulullah agama kita benar, kenapa kita enggak lawan? Kira-kira itu terjemahan bebasnya. Itu terjemahan bebasnya Pak. Ahakun dinuka. Apakah hak agama kita sehingga kita tidak boleh kemudian melawan mereka? Ya, ada empat. Rukun menang. Jadi orang pasti akan Allah berikan kemenangan jika dia melengkapi empat pilar ini. Satu, iman di kalbunya. Lalu dia kenal dirinya, dia takwa. Iman kenal Allah, takwa kenal diri, al-wasilah kenal Nabi Muhammad SAW. Dan keempat, punya pergerakan, ma'rifat akhir zaman, ma'rifatul harakah. Dia punya pergerakan, tapi bukan pergerakan emosi, bukan perjuangan ilusi, khayal, bukan. Ya,
Semoga kajian ini dapat dipahami, walaupun bicaranya sampai kemana-mana, tapi intinya adalah kalau ingin menang, kalau ingin pulang, dan menang itu intinya bukan menang di dunia, menang di akhirat. Apa itu menang di akhirat? Dapat syafaat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pak, kira-kira sudah cukup. Sallallahu salam. Yang keempat, tahu pergerakan. Saya enggak boleh sebut, Pak. Ya. Allah enggak sebut nama kelompok, Allah sebut manhajnya. Allah sebut sistem berfikirnya. Khilafah. Bukan. Khilafah itu istilah. Bani Umayyah juga sebut khilafah, tapi bukan itu yang Nabi sebut. Bani Umayyah khilafah, paman bunuh ponakan, anak bunuh bapak, bapak bunuh adik, ya, bukan khilafah itu. Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih bunuh saudaranya, saudara beda bapak. Yang Muhammad yang disebut Al-Fatih itu bunuhan sama saudara, Pak. Bukan beliau Al-Fatih yang dimaksud di dalam hadis itu. Muhammad Al-Fatih itu Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Karena Nabi SAW mengatakan ismu ismi, nama Al-Mahdi itu sama dengan namaku. Nama Rasulullah Al-Fatih, namanya Muhammad. Maka ada namanya selawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak. Cuma ahli sejarah mengklaim, biasa, itu nasionalis Turki biasa, bahwa Al-Fatih yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Hakim, latuftahanna, layuftahanna, latuftahanna al-Qastantiniyah, fa ni'mal amir, amiruha, wa ni'mal jais, jaisuha, nanti Istanbul akan ditaklukkan, dan sebaik-baik amir-amirnya, sebaik-baik pasukan-pasukannya. Muhammad Khan, namanya siapa? Muhammad Khan itu bercita-cita dia menjadi Muhammad Al-Fatih itu. Itu cita-cita, itu Fatih kecil. Kalau Al-Fatih Al-Akbar itu Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Jadi siapa kelompoknya? Kelompok yang nanti paling mengenal ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan, ismuhu ismi, namanya Mahdi. Maka tadi pertanyaan saya apa? Berapa nama Nabi kenal? Kenal cara untuk mengenal Al-Mahdi. Orang yang Al-Mahdi siapa? Kenapa? Karena Dajjal nanti nyamar jadi Imam Mahdi. Dajjal nyamar jadi Nabi Isa. Dulu yang menyesatkan umat Nabi Musa siapa? Dajjal berapa hari? 40 hari. 40 disesatkan oleh Samiri Dajjal, dan 40 hari itu rasanya seperti 40 tahun. Pulang Nabi Musa, dilihat saudaranya Harun. Sayyidina Harun, beliau ternyata enggak punya kekuatan untuk menaklukkan Dajjal, enggak punya hak, bukan haknya Nabi Harun. Maka dia ambil jenggotnya itu. Ya, marah Sayyidina Musa kepada saudaranya. Akhirnya kalau bahasa gitu, saudaraku, lihatlah sendiri. Cucu lihat sendiri. Engkau lihatlah sendiri seperti apa si Sami yang banyak berhalanya. Sembah berhala itu, lalu engkau melakukan hubungan badan. Nanti kau punya anak. Nah, anak itulah yang disebut Samiri. Nama kecilnya Musa juga. Jadi ada dua Musa. Musa. Ada Musa laknatullah. Musa itu bahasa sana artinya anak air, anak yang ketemu di air. Nabi Musa dihanyutkan di air. Nah, Samiri nanti juga kehanyut karena ada banjir di kampungnya. Maka dia disebut juga anak air. Oh, jadi panjang nih, Pak. Itu Nabi Musa dikabarkan, ini bukan hakmu. Si Samiri Dajjal, dia tahu, dia diajarkan oleh sosok yang kita enggak boleh mengetahui namanya, bahwa yang nanti bunuh dia adalah Isa. Betul enggak? Nabi Muhammad mengatakan yang bunuh Dajjal siapa? Isa. Maka si Samiri ini
dia belum mati-mati. Sampai hari ini belum mati-mati. Dia tunggu Nabi Isa. Dia tunggu Nabi Isa, Pak. Dan dia bukan waktu dulu. Nabi Isa baru lahir, dia tunggu Nabi Isa. Itu sebabnya dia fitnah ibunya Nabi Isa. Itu dia yang fitnah. Enggak bisa juga dia nyamar menjadi murid Nabi Isa. Itu orang-orangnya dia. Dan dia merasa sudah membunuh Nabi Isa. Makanya dia masuklah ke pulau, dia tenang-tenang lagi. Ternyata Nabi Muhammad SAW lahir mengabarkan, belum, Nabi Isa akan turun. Turun ayat Quran, inni rafi'uka ilayya. Dia belum mati. Aku hanya angkat dia ke langit, dia belum mati. Maka ini, si Samir ini lagi, aduh, yang aku bunuh. Bukan Isa. Jadi dia lagi nunggu itu, Pak. Jadi kita enggak usah takut-takut amat, santai aja, Pak. Ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW ini, perhatikan ini hadis penutup saya sebelum ada pertanyaan kedua ya. Bukan Dajjal yang aku takuti, tapi yang aku takuti ulama su. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Bukan Dajjal yang Nabi khawatirkan, yang Nabi khawatirkan ulama hatinya busuk. Ulama hatinya suka dunia, suka popularitas, ingin mencari sensasi, ingin mengikuti kata jamaah, kata orang banyak, tapi melupakan hati dirinya sendiri. Sebabnya pejuang yang Bapak tadi tanyakan disebutkan nama kelompok, nanti saya buat Yayasan Thaifah, Ormas Islam Thaifah, bukan. Thaifah itu kelompok kecil. Thaif, orang yang guru kami mengatakan at-thaifah man tafa ala ka'batillah fi nafsihi, man tafa ala baitillah fi nafsihi, qalbul mu'min baitullah. Maka yang berkeliling di baitullah dalam dirinya, maka mereka tidak mengikuti banyak orang, dia ikuti sir Allah yang Allah turunkan dalam dirinya. Itu yang Nabi SAW qalbumu, itu yang disebut thaifah, orang-orang yang menanyai kalbunya. Maka wajib belajar kalbu. Maka kalau saya boleh jawab, Pak, tapi enggak nyebut kelompok, thaifah adalah a'rafun nas bil qalb, ahlul qulub. Thaifah itu orang yang paling kenal hatinya, orang yang paling mengenal sifat-sifat kalbunya, dan itu tersebar di semua kelompok. Nanti mereka kumpul. Sekarang masih di ini, di mana-mana ya. Jadi bukan satu yayasan, bukan ormas pengajian, bukan. Mereka lagi disebar. Maka thaifah, mereka baru menunggu apa yang disebut amrullah. Amrullah kalau di Quran apa? Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kau tentang ar-ruh. Katakanlah ar-ruh min amri rabbi. Itu urusan rahasia Allah. Maka amrullah boleh diartikan rahasia. Rahasia Allah. Rahasia Allah disimpannya di buku atau di kalbu? Nanti Dajjal nyamar jadi Isa, nyamar jadi Imam Mahdi. Yang tahu dia bukan Imam Mahdi siapa? Kalbu. Jadi nanti kalau umur kita panjang nih, guru-guru kita enggak akan bilang itu Mahdi itu, enggak. Guru-guru itu bilang, tanya hatimu, dia Mahdi apa bukan? Kan sekarang banyak, Pak, di YouTube klaim saya sudah ngumpulkan ada 15 orang yang aku Imam Mahdi, lebih bahkan seluruh dunia itu lebih, tapi yang punya YouTube enggak banyak. Imam Mahdi punya YouTube, Pak. Dia main YouTube, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina. Khair, pertanyaan terakhir ya. Yang bersedia menyebar di beberapa tempat. Nah, pertanyaan kami di sini ada tiga, ya. Apakah bertoriko ini merupakan salah satu wasilah untuk menuju ke sana? Kedua, dan di dalam orang bertoriko ini mereka di dalam berzikir ada yang terjadi semacam ada pergerak-gerak semacam melompat-lompat, apakah itu benar atau bagaimana? Dan yang ketiga, di dalam mereka berzikir, mereka di dalam sebuah surau atau masjid
mereka menutup pintu sehingga tidak terdengar apapun yang berada dalam. Apakah ini benar atau bagaimana? Tolong dijelaskan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kami dulu tahun 99 itu, Pak. Ternyata muncul lagi tahun 2024 ya. Tahun 99 kami bertanya itu, tahun 2004 kami tulis sendiri jawabannya. Tapi alhamdulillah bukunya sudah hilang. Kita tulis buku sendiri, semua pertanyaan tentang itu kita tulis. Itu secara fisik, apalagi secara batin, karena fisik ini adalah imitasi daripada yang hakiki. Ya, atau imitasi, tiruan, tiruan dari yang hakikat. Maka pada hakikatnya kepada Allah itu ada jalannya. Dijawab oleh Imam Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, apa kata beliau? Bertasawuf itu wajib. Bertasawuf mustahil tanpa thariqah. Maka kesimpulan beliau, berthariqah wajib. Untuk menjadi PNS, ini kok contoh, mendapat kerja jadi PNS, orang-orang hari ini menjadi pejabat, itu bisa nggak orang pintar langsung jadi? Bisa nggak? Dia mesti punya sekolah. Sekolahnya macam-macam, kurikulumnya beragam, itu namanya thariqah. Untuk mendapat posisi di dunia, di sisi makhluk, orang mesti punya jalan. Maka untuk punya posisi di akhirat ada juga jalan. Nah, itu secara akliyah. Sekarang secara dalil nakli. Dalil nakli. Walaupun Allah itu dekat, inni qarib ujibu da'watad da'i idza na'ani, kata Allah, saking dekatnya aku langsung jawab pertanyaan orang yang bertanya, permohonan orang yang memohon. Tapi Bapak terasa enggak Allah dekat? Atau masih bingung, Pak? Di mana ladaknya itu? Di mana ladaknya itu? Ya. Betul enggak? Karena kita terhukum oleh hukum akal. Kita ingin dekat itu dekat secara akal, dekat secara fisik. Sedangkan Allah bukan sesuatu yang dapat dicapai akal. Tidak sesuatu yang dapat dicapai oleh fisik. La tudrikul absar, fisik enggak? Laisa kamitsli syai', akal enggak sampai. Tapi Allah mengatakan inni qarib, berarti Allah lagi bicara tiga hal. Aku tidak dapat dicapai oleh matamu, tidak dapat difikirkan akalmu, tapi inni qarib, aku dekat. Bagaimana caranya? Ud'uni astajib lakum, maka serulah aku, panggillah aku. Wazkur rabbak, sebutlah namaku. Wazkur rabbaka, surat Al-A'raf ayat 205, kita sudah jelaskan di beberapa masjid kemarin, itu ayat bertarikat, Bapak. Nanti coba cek ya, surat 7 ayat 205. Itu ayat dalil bertariqah. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Allah dalam dirimu. Siapa nama Allah? Allah Ahad, Rahman, Rahim, Hu. Itu bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Coba sebut nama Allah. Allah. Emang begitu cara sebut nama Allah? Fi nafsik, di dalam dirimu. Diri kita yang mana? Lisan ini bukan diri. Kalau dia diri, Bapak dulu pasti tetap muda, Pak. Kinilah mulai gigi, bukan jantung, paru, enggak. Si aku yang batin itu. Nah, untuk mengenal si batin itu gimana caranya? Tapi kalau orang enggak, wah saya enggak perlu bertariqah, saya langsung. Bapak Ibu baca Quran, punya guru enggak? Guru baca bismillah ada enggak? Kalau orang baca Quran enggak pakai guru, bisa enggak dia benar baca bismillah? Jadi banyak orang tertipu oleh akalnya sendiri, dia kata enggak usah pakai. Usah suluk-suluk. Nah, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu orang seakan-akan dia ngaku langsung saja kepada Allah. Yang boleh ngomong begitu hanya Rasulullah, Pak. Langsung saja kepada Allah itu dapat wahyu dari Allah, ya. Min ladun hakimin alim, langsung dapat wahyu dari Allah yang maha bijaksana.
Jadi yang boleh mengatakan langsung kepada Allah siapa? Ini Quran, ini langsung Allah turunkan, tiba-tiba turun dari langit, luk. Nah begitu. Ini cek lu, cetakan Cina apa cetakan Indonesia ini ya? Kuci Pinang, Jakarta Timur, nah Indonesia. Tapi mungkin yang punya saham perusahaannya. Ini Quran tidak turun dari langit. Ayat kalamnya turun dari langit, tapi mushaf ini tidak turun dari langit. Turunnya kepada kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalbu beliau dilisankan. Sekarang seperti ini. Maka untuk kembali kepada Allah, mesti kita cari siapa orang yang kemudian menyusun ini dan mengerti tata cara baca ini. Itu yang disebut bertariqah. Ada 7 kiraat yang mutawatir, itu tariqah. Ambo bertanya Bapak Ibu, di sini imamnya jahar basmalah enggak? Tariqah mazhab itu sinonim. Bapak Ibu kalau baca di sini Malik Yaumiddin atau boleh enggak saya baca Malik Yaumiddin? Boleh. Taunya lewat apa? Thariqah ilmu qiraah lewat guru, enggak mungkin lewat mengenal diri, mengenal Allah untuk membaca ayat, membaca satu huruf pun mesti punya guru. Saya simpulkan kalau Bapak Ibu alergi dengan thariqah, boleh. Tapi apa? Ya sudah, enggak usah kemudian bertariqah, berguru aja. Ya, mau. Makanya kami di Ribat, kita sudah enggak terikat oleh nama-nama thariqah. Ada yang mau thariqah Naqsbandi, kami ajarkan Naqsbandi. Ada yang mau Samaniyah, kita ajarkan Samaniyah. Ada yang enggak mau nama-nama, ya sudah langsung saya ber. Kamu buka Quran, dibuka Quran. Kamu buka hadis, kita praktek. Praktek zikir langsung. Enggak sebut-sebut nama Naqsabandi sama Nia Qadiri agak. Yang penting dia mau zikir. Kalau ditanya thariqah kamu apa? Thariqah Rasulullah, thariqah Allah yang diajarkan Ar-Razi. Nah, itu sama itu, berguru itu. Itu berthariqah juga Pak. Jadi orang mungkin alergi dengan bertariqah, tapi tidak ada yang alergi dengan berguru. Sepakat? Itu saudara-saudara kita yang salafiyah anti thariqah, karena mereka dididik dari dulu oleh ustaz-ustaznya thariqah tidak ada. Coba tanya mereka, kamu berguru wajib enggak? Mereka mau salafi, mau sufi, jemaah tabligh, NU, Muhammadiyah sepakat mereka punya. Cuma thariqahnya begitu, sunnah bid'ah. Naqsabandi khalwat suluk. Tarekat Saman, zikirnya keras. Az-Zumar, ayat 22, 23, nanti disebutkan, efek Quran, efek zikrullah, itu badan bergerak. Dalil orang belajar, zikir dan tubuhnya bergerak. Ya, lalu di surat Ali Imran, Bapak Ibu pasti sudah hafal, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kalau berdiri berarti dia gerak. Makanya kalau berangkat ke Mesir, ke Yaman, ke Suriah, ke Maroko, Aljazair, itu orang zikir ada zikir namanya ratib tagak. Ratib berdiri. Ya, di Borobudur di Sumatera masih ada, Pak. Ya, sayang sekali. Padahal itu ada. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat, mereka tari perang sembari berzikir di dalam masjid. Dan disebutkan di hadis Muslim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Sayyidah Aisyah menonton. Habasyah tari pedang, tari tombak sembari berzikir di dalam masjid. Kan di masjid harus berzikir, kalau enggak boleh. Maka dia bergerak itu dengan zikir. Maka kalau di kampung kami disebut gerak tari itu silek, silek kumango. Diajarkan di tengah surau. Silek saman istilah orang tuh. Ya, silek tarekat itu sama. Silek kolbu.
intinya bukan pada gerak tangan, tapi gerak kalbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak iyo betul nah, Pak. Jadi gerak kalbu, gerak ke atas. Bapak Ibu pernah melewati suatu pohon, pohon itu angker. Bergerak enggak badannya? Merinding enggak? Merinding. Ya, itu karena kita takut. Apalagi kalau disebut nama Allah, kita kenal yang punya nama, itu bergetar di sini, dia akan bergetar sampai ke seluruh tubuh. Yang pertama kali bertemu Ka'bah, itu gimana, Pak? Ah, nurnya kurang ini. Orang kalau nurnya kuat, ketemu Ka'bah enggak tahan dia. Dikejar-kejar, Pak. Ya Allah begitu. Baru lihat Ka'bah, apalagi Tuhan yang punya Ka'bah. Apalagi zat yang memuliakan Ka'bah. Maka kami sering bertanya, lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih mulia, Pak? Mana yang lebih mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah Ka'bah tidak mulia. Tapi banyak orang lupa, dia pergi haji umrah, dia tidak ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ziarah bid'ah. Orang tidak tahu terima kasih. Enggak ada Rasulullah SAW, enggak ada Ka'bah. Itu yang disebut thariqah, beradab. Orang kalau rindu ada gerak. Ya. Bapak Ibu lagi nonton bola. Hah? Bola mau masuk. Gimana? Togak saja. Togak saja. Roti togak. Ya. Kalau lagi nonton YouTube, melihat ada perdebatan asik, tahu-tahu kepala kita begini, gitu ya. Mendengarkan ceramah, hati membenarkan, tiba-tiba kepala mengangguk tanpa disadari, benar enggak? Itu gerak. Apalagi orang kalau kalbunya bergerak. Maka gerak zahir tidak dihukumi, yang dihukumi adalah gerak kalbunya. Innallaha yanzuru ila qulubikum, yang dipandang kalbunya. Jadi kita sebagai masyarakat umum jangan curiga kepada orang yang sedang berzikir dan zikirnya bergerak. Ya, biasa aja. Dan terakhir mengenai kalau zikir pintu ditutup. Usah tinggi-tinggi, Pak. Kalau sekolah, jam berapa sekolah kunci gerbang? Kenapa Bapak Ibu enggak ada yang nanya itu? Mana dalilnya kunci gerbang jam 7.30? Ada yang begitu? Hah? Ada yang begitu? Udah masuk 7.30, semua masuk kelas. Pun kunci per kelas. Betul enggak? Yang lain enggak boleh masuk. Bapak nanya enggak, mana dalilnya Pak Kepala Sekolah ada enggak boleh masuk? Ada enggak begitu? Enggak ada orang begitu. Kenapa sekolah zikrullah, Bapak tanya? Itu kan hak kurikulum yang kepala sekolahnya. Kata kepala sekolahnya yang bernama Mursyid, kunci pintu. Kunci pintu. Sekolah-sekolahku, kata ketua mursyidnya, ya. Jadi kata si guru, itu hakku. Kenapa kita curiga? Kalau ingin masuk, masuk daftar dulu. Mendaftar namanya baiat. Daftar umroh dulu. Ya, daftar umroh dulu. Ini modus nih, Ustaz. Di daerah Lintau sana, Pak, itu bukan Lintau, Halaban ke arah Lintau, itu ada sebelah kanan kalau kita dari Pekumbu, itu ditulis sekolah kolbu, sekolah zikir. Jadi tempat zikir, tempat suluk disebut sekolah. Maka yang mengajar itu punya hak kunci pintu. Itu secara akli, itu namanya dalil akli. Sekarang dalil nakli. Bapak buka Musnad Ahmad kalau punya kitab hadis yang ke-10, Musnad Ahmad. Kemudian Mustadrak Al-Hakim. Sayyidina Nabi SAW ketika berkumpul dalam suatu ruangan, beliau mengatakan, hal fikum gharib, adakah orang asing? Lalu para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah. Lalu mengatakan, aghliqil bab, kuncilah pintu. Dikuncilah pintu, lalu mereka kemudian diajar Nabi, qulu la ilaha illallah thalathan, bacalah la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan teknik yang itu diketahui oleh para mursyid. Loh, kok hanya mursyid? Sederhana, Bapak Ibu. Hadis tentang cara sholat yang mengerti ahli fikih atau Bapak Ibu? Ya, kenapa ahli fikih boleh lebih tahu, ahli thariqah enggak boleh lebih tahu? Nah, kita ini sering curiga. Tapi memang begitulah sunnatullah orang bertasawuf. Nah, ini saya sampaikan sebagai penghibur lah. Tapi sebenarnya itu bukan hiburan.
Maulana Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili punya kitab Qawaidut Tasawuf. Apa kata beliau? Ingkar ahli syariah ala sufiyah ma'adzur. Kalau ada orang syariat ingkar kepada orang tarekat, orang hakikat, para sufi, itu dimaklumi. Kenapa dimaklumi? Ma'zur itu diterima uzur, berarti orang itu beruzur. Orang beruzur kok kamu tidak terima? Nah, pilih jadi orang yang beruzur atau orang yang tidak beruzur. Ya? Sebaiknya kita tidak beruzur. Uzur apa? Al-jahl. Wal-jahlu asyaddul marad. Kejahilan, kebodohan. Bodoh itu penyakit yang paling parah. Apa kata Nabi SAW? Alaysa shifa'ul ayy as-su'al. Bukankah penyakit bodoh obatnya adalah bertanya, belajar. Ah, sudah bagus tuh pertanyaan itu. Ya. Barangkali itulah. Sudah jam 7 lewat. Itu mati. Ya. Alhamdulillah. Jadi mayan jamnya sebenarnya kok. 7.20 ya. 7.20. Aduh, sudah lewat lah itu. Karena masih ada satu agenda lagi, jadi kami mohon izin pamit ya. Semoga kampung sungai Tonang tambah Tonang dengan nama Allah, nama Rasulullah. Nanti tolong dicari kitab, ada judulnya Dalailul Khairat, kitab solawat, pelajari cara membacanya, ada di kajian-kajian kami, nanti amalkan supaya bertambah berkenal kepada Rasulullah SAW. Dan kami tutup dengan kesimpulan sederhana, jika engkau ingin menang di dunia akhirat, intinya hanya satu, carilah al-wasilah. Fa aqrabul wasail ila Allah Sayyidina Muhammad SAW. Wasilah terdekat kepada Allah Nabi Muhammad. Tapi ke Nabi Muhammad pun ada wasilah, itulah guru-guru mulia, guru-guru yang berhatinya hati bercahaya. Allahumma ja'alna minalladzina amanu wattaqaw walladzina yabtaghawul wasilah walladzina jahadu fi sabilih. Al-Fatiha. Ma'ahum lihan bismillah. Ya kena umri ya bismillah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ikuti. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سمع سمع لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut. وبه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم صلي على سيدنا محمد. اللهم بارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم يا الله صلي على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم ولآله حق قدره ومقدار العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mohon terima salam kami, mohon dijawab salam kami. Engkau pernah mengabarkan kepada sahabat-sahabat engkau yang kami terima hadisnya saat ini. Siapapun di antara kami menyampaikan salam kepada engkau, wahai baginda, engkau akan dikembalikan ruh, dan ruh engkau akan menjawab kepada kami. Fa'ajib ya Rasulullah, wa balligh ya Rabbana tahiyyatana wa salamana ya Allah. Mohon sampaikan salam ini ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ya Ghaffar ya Ghafur, wahai Allah yang maha mengetahui semua dosa-dosa kami, yang semua mengetahui dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan, kaki dan kemaluan kami, dosa hari kemarin, dosa tahun kemarin, dosa masa lalu yang kami tidak pernah lupakan, dosa yang mungkin juga kami lupakan, dosa kepada orang tua kami, dosa kepada guru-guru kami, dosa kepada saudara kami yang seiman, dosa kepada orang-orang yang kami kenali dan tidak kenali, dosa yang ada di kalbu ini ya Allah, dosa di kalbu yang merasa lebih alim dari orang yang ada di samping kanan kami, yang ada di samping kiri, depan dan belakang kami, dosa merasa diri ini lebih soleh daripada orang lain, dosa merasa diri ini merasa lebih suci daripada orang lain, dosa yang merasa tidak pernah berdosa, dosa yang merasa tidak pernah bersalah. Ampuni ya Allah karena kami tidak merasa berdosa. Sedangkan engkau mengatakan ya Allah, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti bersalah. Tapi kami bani Adam sering merasa tidak bersalah ya Allah. Ketika kami konflik, kami sering menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri kami ya Allah. Ketika umat Islam mundur, kami salahkan orang lain, tapi kami tidak salahkan diri kami ya Allah. Ketika zikir kami tidak nikmat, ketika kajian-kajian kami tidak lezat, kami sering menyalahkan orang lain, kami sering menyalahkan khatib-khatib, kami sering menyalahkan ramahi dan menyalahi diri kami sendiri ya Allah. Allahumma ya Allah, hati kami berpenyakit ya Allah. Mungkin kamilah yang disebut dalam Al-Quran, fi kulubihim maradun ya Allah. Dalam hati mereka ada penyakit ya Allah. Tapi kami takut ya Allah, orang yang sakit hatinya engkau sebut munafik, dan orang yang munafik kekal di bawah neraka ya Allah. Fa'ajirna minan nifaq wasfi mardha kulubina. Maka ya Allah, karena kami takut siksa engkau ya Allah, mohon sembuhkan penyakit di dalam diri kami ya Allah. Sembuhkan kedurhakaan kami ya Allah. Sembuhkan penyakit sombong kami ya Allah. Sembuhkan penyakit lalai, iria, iri dengki kami ya Allah, sehingga kalbu kami sehat ya Allah. Kalbun salim, kalbu yang menjadi kalbunya para nabi, kalbunya para sahabat nabi, kalbunya orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami malaikat ya Allah, sehingga hari ini mungkin kami ngaji belajar makrifat kepada engkau, tapi mungkin sejam lagi, bahkan kurang sejam, kami sudah bermaksiat ya Allah. Ya Allah, idza asainak
Fadzkurna wa zakkirna bilutfika rahmatik. Ya Allah, jika kami bermaksiat, jika kami diuji dengan kemaksiatan, jika kami ditakdirkan untuk lupa dan lalai kepada Engkau, maka ya Allah, tegurlah kami dengan rahman rahimmu ya Allah, tegurlah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan tegur kami dengan membiarkan kami ya Allah. Berikan kami perhatian ya Allah. Allahumma ya Allah, unzur ilaina birahmatik. Ya Allah, mohon pandanglah kami dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Pandanglah orang yang hadir pada majlis ini dengan pandangan kasih sayang Engkau ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah semua jeritan-jeritan kalbu kami kepada Engkau, dan salah kami berdoa kepada Engkau, mohon luruskan, ilhamkan kalbu kami supaya berdoa dengan cara yang benar ya Allah, supaya menyembah Engkau dengan cara yang benar ya Allah. Allahumma ya Allah, kami punya rumah tangga, kami punya saudara, kami punya tetangga. Engkau mengatakan melalui risal rasulmu, orang yang beriman, orang yang menahan diri dari tetangganya, yang menahan diri dari saudaranya, yang menahan diri dari tamunya. Tapi ya Allah, kami menyaksikan diri kami tidak tahan dengan tetangga kami, tidak tahan dengan kelakuan anak istri kami. Maka ya Rabb, farzuqna karamataka fi kulubina, akribna bil hilmi, akribna bil anati, akribna ya Allah bil lutfi. Ya Allah, dengan kemurahan Engkau ya Allah, meskipun kalbu kami tidak pantas mendapatkan nur Engkau ya Allah, izinkan nur kelembutanmu masuk ke dalam hati kami yang keras ya Allah. Izinkan cahaya Engkau yang tiada batas itu masuk setitik saja, satu nuktah saja ya Allah, masuk ke dalam diri kami, sehingga gelap hati kami menjadi terang ya Allah. Ya Allah, hati kami keras ya Allah. Jika bebatuan gunung masih mengalirkan air, kerasnya hati kami, sulit meneteskan air mata dalam tahajud ya Allah, sulit meneteskan air mata dalam beristighfar ya Allah. Allahumma ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, kepada Engkau kami mengeluhkan betapa kerasnya hati kami ya Allah. Ya Allah, ikuti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka التوبة والاستقامة واستقامة على شريعة الغراء وطريقة البيضاء برحمتك يا رحم الراحمين. ونسألك يا ربنا قولا رضينا بالله، ونسألك يا ربنا الاستقامة بالله، ونسألك يا ربنا الحسن بالخاتمة برحمتك يا رحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مون معاف لاهر باتين سلام. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum. Bapak, ibu, sahabat beriman yang dirahmatu Allah, usai sudah kajian kita kali ini, semoga apa yang disampaikan Buya Ar-Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua, menambah keilmuan, keimanan, serta tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak, ibu, sahabat beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis. Dan buat Bapak, Ibu, sahabat beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti. Amin. Allahumma amin.
أسكم ونفسيه بتقوى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.